Thank you.
Kembali lagi jumpa dengan Claw Machine Tricks. Ini tadi bermain di di Galaxy Mall sebentar setelah sekian lama tidak bermain di Galaxy Mall. Pengin tahu apakah mesin-mesinnya sudah sembuh dari drop skill. Ternyata saya mencoba di berbagai mesin besar dengan capitan yang berbagai versi, yang semuanya itu saya pikir capitan yang bagus untuk menyiasati capit lemah, menyiasati drop skill, tapi ternyata semuanya bisa dibawa sampai di atas capitannya, tapi tidak satupun yang dibawa sampai ke lubangnya, sehingga semuanya memang masih dijatuhkan sadis mesinnya. Dapat apakah kita kali ini? Mari kita lihat. Thank you.
Kali ini Claw Machine Tricks bermain di Delta Plaza atau Surabaya Plaza. Kalau kemarin-kemarin tidak begitu banyak hasilnya, paling cuma satu boneka seukuran Dynamax atau satu boneka sedang dan satu boneka kecil. Kali ini cukup melegakan dapat banyak boneka besar. Dapat apakah kita kali ini? Mari kita lihat. Ini dia yang pertama, berdasarkan urutannya pertama kali dapat ini boneka anjing yang sangat cantik. Kemudian yang kedua adalah boneka besar. Ini dari Big One Prizes. Ada mesin baru yang punya 4 tombol dan 1 tombol untuk mencapit. Biasanya dulu tidak ada di Delta Plaza, hanya ada yang 2 tombol aja. Jadi ini dari Dynamax, ini dari Big One Prizes yang baru. Kemudian satu lagi, ini cantik juga ini, pandanya bagus banget. Ini 2 kali capit panda ini dapat tadi. Nah itu, ini dari mesin seukuran Dynamax, jadi boneka ukuran sedang. 2 boneka sedang, 1 boneka besar, tambah 1 boneka monyet kecil dan
satu boneka gorila kecil. Jadi kali ini kalau mesin Trix dapat satu boneka besar, dua boneka sedang yang cantik-cantik ini, yang bagus-bagus ini, dan dua boneka kecil ini. Jadi total dapat 5 boneka. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kami, Claw Mesin Trix. Juga silakan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update dari kami. Sampai jumpa di video Claw Mesin Trix berikutnya. Dadah!